Kisah sebelumnya, Bu Eni baru saja berangkat dari stasiun besar Purwokerto. Dia membawa kereta api Gajah Wong setelah bergantian lokomotif dengan Ibu Sri Sudarmaji, adik kandung Mbah Rejo. Stasiun Bumi Ayu, dini hari. Malam itu, Bu Eni masih dalam perjalanan mengantarkan penumpang kereta api Gajah Wong menuju kota Jakarta. Dia berjumpa dengan kereta api Argolawu dari arah Jakarta yang tengah melintas langsung. Kok aku ngerasa rada aneh karo remku ya? Mau sore padahal nembe tak ganti oli kok. Mungkin mergo oli anyar mungkin ya. Turu Sri, wis bengi. Arep nunggu simbah po? Mas Tole, kok aku ngerasa ora tenang ya? Kenapa he? Nek ibu kenapa-napa piye, Mas? Ndonga wae, muga-muga selamat tekan tujuan. Wis, aku turu sik. Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur, Daerah Operasi 1 Jakarta. Weh, wis parah kirimku. Duh, maaf Pak PPKA, melebihi batas berhenti lokomotif. Penumpang piye ya, aman ora kae? PPKA Stasiun Jatinegara kemudian mendekat dan kemudian bertanya kepada Bu Eni. Bu Eni, kenapa? Ada kendala kah? Kayaknya ada kebocoran oli di area rem, Pak. Kalau diterusin, saya takutnya bisa mencelakai penumpang. Tapi kurang satu stasiun lagi sih sampai Pasar Senen. Kayaknya masih bisa. Oh, tidak Bu Eni. Standar keselamatan kita paling diutamakan. Saya panggilkan lokomotif bantuan, Ibu tunggu saja di sini. Bu Eni mengalami gangguan pada sistem pengereman, sehingga ia tidak bisa berhenti dengan sempurna saat menghentikan laju keretanya. Kami informasikan kepada seluruh penumpang kereta api Gajah Wong, saat ini perjalanan Anda tengah menunggu pergantian lokomotif. Kami mohon maaf atas keterlambatan kereta api Gajah Wong sampai di stasiun akhir Pasar Senen. Bu Eni kemudian digantikan oleh lokomotif lain yang bertugas. Dan Pak Dokter datang menghampirinya. Bu Eni, gimana kendalanya? Pak Dokter, kayaknya saya olinya bocor deh. Iya, bawa oli hidrolik rem nih. Habis ganti oli rem kah? Iya dok, kemarin sore. Yang nutup kurang kenceng kayaknya ini mah. Wah, nggak tahu saya dok. Ya udah, ayo ikut ke depo dulu, saya cek. Bu Eni kemudian dibawa oleh Pak Dokter menuju depo lokomotif Cipinang untuk dilakukan pengecekan dan perbaikan. Dan kereta api Gajah Wong tiba dengan selamat di stasiun akhir Pasar Senen. Pekak, pekak,
Eh mas tole berisik banget ah. Sawat batako sisan. Ih. Gimana kewan siji tak berguna? Eh, sing kluruk cukup pitik wae. Dinosaurus blasteran sapi ra usah melu-melu. Denitra, Santosa mocol ki. Hehe, sawat gundule. Tobel, anak kadal, astagfirullah. Iki sapa ngedongkong gede nang kene? Eh, Bung. Siapakah Anda, Bung? Eh, bangun. Apa sih, Le? Aja gugah simbah sik lah. Hei, Mama Yukero, Mama. Mbak Kaji. Riko salah rumah, heh. Mbak sih, simbah mau bubuknya nyasa. Weh, Mbah, umay dewe kono. Iki umay Denitra, Mbah. Alah, iya po. Sorry, Otra. Wah, Mbah kaji payah. Halah, mungkin kono kok cedak. Tetep aja salah umah, Mbah. Lah wong peteng mau bengi, tak kira omae kono. Iki konten dia sih ya Santosa. Enak aja iki nggonku ya. Idi. Lah iki ki opo jajal? Eh, Tra, ayammu nanti ngerti ra? Ayah. Lah, ayahnya nang omah. Rene. Ki, nang jero WC turu. Ayah, ya. Tang ya. Kebiasaan, Ding. Bubu nang WC mesti. Lah, iki WC ini sapa ya? WC ku mbah. Saya umah ayah ki ngawoy. Lah, kayak bener loh aku turu umah mau. Wah, dipindah sapa iki? Simbah teko kapan mbah? Mau bengi jam 11. Potong banget rono lampu sih. Bapak lali rong bayar listrik, Mbah, yo mati. Hehe. Lah. Umah sebelah yo mati mau bengi. Hei, Jo. Sira rong bayar listrik. Haha. Sira ngerti, he. Cah gendong. Simba nggawa apa, Mbah? Barang-barangnya simbah dong. Eh, lagi ono keran rem, ngon sopo? Rem apa mbah? CC203. Ngon siro Sri. Delok ini, tak cek siro. Ora, ngon mu isi ono. Sapa sih nembe ganti oli hidrolik iki? Oh, wingi sore ibu mbah. Bu Eni, ini kran oli rem hidroliknya lepas bu, makanya bocor. Walah, berarti pas kemarin ganti di rumah dok. Ya udah pak dokter, ganti aja kalau begitu. Nah, kebetulan lagi kosong buat CC203. Lah, pagi ini saya dinas saunggale loh dok. Wah, ya gimana lagi, berarti Bu Eni rubah jadwal dinas. Waduh. Duh, ya udah deh, berarti saya di sini dulu ya. Ya, biar nanti tak carikan spare partnya ya. En, ki, kran hidrolikmu ketinggalan. Walah, suwon ya pak, iki sing tak golei. Makane esok mana teliti yo.
Hem, Pak. Matur nuwun ya, Pak. Yo. Lah, itu barusan siapa, Bu Eni? Bapakku itu, Pak. Hehehe. Nih, Pak. Gas, langsung pasang. Loh, salah rumah mana? Salah nitik map yo. Heh, umamu geser ono mana, Bu Anjo? Yo, ben sih. Hah, tua-tua, podo satru. Nek ngasih gelut asik ki. Gimana Bu Eni, sudah enakan? Sudah Pak, remnya sudah mantap. Tuas gerak rem juga enteng. Oke, kalau begitu kami cek lagi sebelum dinas. Siap Pak. Bu Eni baru saja menjalani uji coba pengereman di area depo lokomotif. Stasiun Pasar Senen pukul 7:15. Bismillah, semoga lancar dan tidak ada kendala. Semboyan 40 dan 41 telah diberikan. Semboyan 5, sinyal keluar aman. Semboyan 35. Pagi itu, Bu Eni berdinas kereta api Saunggali setelah melakukan perbaikan sistem pengereman di depo lokomotif Cipinang. Stasiun Cirebon, Daerah Operasi 3 Cirebon. Perhatikan jalur 3 dari arah barat akan dipersiapkan masuk kereta api Saunggali dari stasiun Jakarta Pasar Senen tujuan stasiun Kutoarjo. Terlihat Bu Eni memasuki area stasiun besar ini membawa rangkaian stainless steel KA Saunggali. Loh, Saunggali kok nggak berhenti itu? Halo, Benny. Benny, halo. Benny nggak respon. Hubungi Cirebon Perujakan segera. Cirebon Perujakan, segera persiapkan dressel. Kak Saunggali lepas kendali. Baik-baik. Petugas stasiun segera merubah arah wesel dan KA Saunggali melintas dengan sangat cepat menuju arah lintas Perupuk Purwokerto.